Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Indonesia Open 2024 hari Rabu, 5 Juni. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 13-21, 21-16, dan 12-21 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Yang Pohesuan, Hu Lingfang, dengan skor 16-21, 21-18, dan 17-21, dalam durasi 56 menit. Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari peringkat 1 dunia, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dengan skor 23-21, 15-21, dan 13-21, dalam durasi 59 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, An Se-yong berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 20-22, 21-7, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 1 menit. Han Yue berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Bei Wen Zhang, dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-19, dalam durasi 58 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett, Allison Lee, dengan skor 21-14, dan 21-17, dalam durasi 46 menit. Sementara itu, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, akan melawan sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-10 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-1 untuk keunggulan Leo Daniel. Dan berikut adalah jadwal pertandingan wakil Indonesia lainnya. Berikut adalah hasil pertandingan lain babak 32 besar Indonesia Open 2024 hari kedua. Chasing stars and hope.